Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita setelah Allah memberikan hidayah Islam. Dua nikmat ini, Islam dan sunnah, merupakan nikmat yang paling besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Antum harus ingat bahwa nikmat Islam, nikmat sunnah, merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita dari semua nikmat yang ada. Maka dikatakan oleh Imam Abu Aliyah rahimahullah, kata beliau, aku masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapatkan dua nikmat yang aku tidak tahu dari dua nikmat ini yang mana yang paling besar. Yang pertama, Allah menunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut Khawarij Haruri. Yang pertama, Allah tunjuki di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak jadikan aku sebagai pengikut Haruri, yaitu pengikut Khawarij. Khawarij firqah yang sesat dan menyesatkan, yang ada di awal khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mereka mengkafirkan Ali dan menyerang Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ini orang-orang yang melesat dari Islam. Mereka menganggap bahwa dirinya melakukan perbuatan yang baik. Ini fitnah yang besar, Khawarij ini. Sepanjang zaman, bahwa dua firqah yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, dua firqah yang paling besar di antara firqah yang lain, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat. Kita jaga nikmat ini. Jangan sampai lepas dari kita. Jaga supaya hidup kita betul-betul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk berpegang kepada sunnah di zaman fitnah berat. Fitnah syahwat, fitnah syubhat luar biasa. Berat. Makanya kita harus terus berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gak mungkin kita bisa berpegang
di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak menjauhkan perbuatan bid'ah. Enggak mungkin kita akan bisa berpegang di atas sunnah kalau kita tidak menjauhkan bid'ah. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan SAW, "May ya'ish minkum ba'di faysara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajid." وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus, peganglah rat-rat dan gigit dengan garam kalian. Bukan sekedar pegang aja, gigit dengan garam kalian. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Artinya gak mungkin orang itu bisa berpegang kepada sunnah kalau dia tidak menjauhkan perbuatan bid'ah. Jadi harus dia berpegang kepada sunnah sampai dia diwafatkan oleh Allah. Karena ini nikmat yang paling besar. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah, kita orang fakir, miskin, gak punya apa-apa. Tapi kita taat kepada Allah. Berpegang kepada Islam dan sunnah, ini nikmat yang paling besar. Karena gak akan tegak Islam tanpa sunnah. Islam dan sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbarhai dalam kitabnya Syarh Sunnah. Ikhwan fil din, azakumullah, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat Islam dan sunnah. Kemudian nikmat yang lain lagi yang wajib juga kita syukuri, kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga nikmat. Antum datang dari tempat yang jauh untuk menuntut ilmu, ini nikmat dari Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, afiat, kekayaan, kendaraan, waktu yang luang, enggak bisa datang untuk nuntut ilmu. Enggak bisa melangkahkan kakinya untuk nuntut ilmu. Maka antum bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Maka niatkan antum datang ke sini ikhlas karena Allah. Bab ini jalan menuju surga. Bagaimana sabda Rasulullah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan lil jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka antum perhatikan ini. Kita datang ke tempat ini untuk ngaji. Maka saya ingatkan kepada semua yang hadir untuk perhatikan kajian ini supaya bermanfaat. Jangan sampai antum sia-sia. Jangan datang ke tempat ini enggak ada yang dibawa pulang, jangan. Ada sesuatu yang antum bawa pulang yang bermanfaat untuk antum, untuk keluarga antum. Maka tolong perhatikan, yang ikhwan dan akhwat perhatikan, dan seluruh panitia juga perhatikan. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main HP, jangan ngobrol, jangan main HP. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat manfaat. Tadi juga saya ingatkan kepada panitia itu, jangan bagi makanan. Kita pasti makan. Kalau soal makan, pasti makan kita. Makan nanti. Gak bisa digabung antara ngaji dengan makan. Kalau ngaji dengan makan, yang lebih kuat apanya? Makannya, bukan ngajinya. Nanti atau sebelumnya tadi makan, atau nanti sudah pengajian. Kalau ngaji-ngaji, perhatikan, dengarkan baik-baik agar antum mendapatkan manfaat. Majelis ilmu merupakan riyadul jannah, kebun surga. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi saya bacakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bi tariqan al-jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dhakarahum Allah fi man 'inda wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu,
Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dan rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, yang mereka pelajari di antara mereka Al-Quran itu, maka yang pertama akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua akan diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Antum kalau nuntut ilmu, malaikat itu akan mengelilingi orang-orang nuntut ilmu dengan sayapnya, karena semua malaikat bersayap. Maka disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi bersabda, innal malaikata la tata'u ajnihataha ridon li talib ilmi ridon bima yasna. Innal malaikata la tata'u ajnihataha li talib ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Ibnu Qayyim, mereka ridho, mereka hormat, mereka memuliakan orang menuntut ilmu. Malaikat mengelilingi orang menuntut ilmu. Yang keempat dalam hadis Nabi, yaitu wadzakarahumullah fi man inda. Allah akan sebutkan di antara orang-orang yang berada di sisinya, di sisi Allah. Itu orang-orang yang untuk ilmu akan disebutkan di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah. Kemudian Nabi bersabda sallam, "Wa man batta'a bihi 'amalul misri bi nasab." Barang siapa yang lambat amalnya, enggak dapat dikejar nasabnya. Karena agama Islam agama amal, bukan nasab. Meskipun nasabnya mengatakan keturunan Nabi sallam, ningrat atau yang lainnya, tapi dia tidak melakukan amal-amal dengan ikhlas dan ittiba, enggak ada manfaatnya. Karena yang penting apa? Amal. Yang Allah akan hisab pada hari kiamat tentang apanya? Amal. Dan orang mendapatkan derajat di sisi Allah tentang apa? Amalnya. Walikullin darajatu mimma amilu. Mereka mendapatkan derajat dengan apa yang mereka amalkan. Dan mereka juga mendapatkan surga dengan sebab amal mereka dan juga dengan rahmat Allah SWT. Tilkal jannatu allati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Ikhwan fil din, azakumullah. Dalam kesempatan kajian ini di pondok Al-Ikhlas di Duku Dempok Muluhan Jember ini, saya ingin membawakan hal-hal yang mendasar yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang Islam, karena kita semuanya agamanya Islam, KTP kita Islam, tapi banyak orang Islam nggak tahu tentang Islam. Yang pertama saya akan jelaskan tentang Islam dulu. Yang harus kita yakini bahwa agama Islam ini satu-satunya agama yang hak. Ini harus kita yakini. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Ini harus kita yakin. Satu-satunya agama yang hak agama Islam. Karena sekarang sudah banyak muncul berbagai macam pemahaman yang kufur, bukan lagi sesat, tentang apa? Liberalisme, pluralisme, atau segala macam sudah. Dengan istilah sepilis. Ya, sekuler, pluralisme, liberalisme. Katakan bebas semua orang dalam beragama, nggak bisa. Agama yang haknya satu, agama Islam, yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi insya Allah agama Islam, nggak ada yang lain. Ini dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang saya mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi selain Islam enggak akan diterima. Satu, Islam yang Allah turunkan kepada para anbiya wa rasul, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Agama ini yang wajib kita ikuti, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Enggak ada yang lain.
Islam hanya satu. Islam hanya satu. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang sebelum Nabi-Nabi juga semuanya beragama Islam. Syariat mereka berbeda-beda. Hanya satu Islam. Jadi enggak ada Islam Arab, enggak ada Islam Indonesia. Enggak ada Islam Arab, enggak ada Islam Nusantara. Enggak ada satu Islam. Ini yang hak dan ini wajib diikuti dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh yang lain. Islam ini yang harus kita pegang rata-rata. Makanya ketika ada orang yang tidak masuk dalam agama Islam, apakah dia Yahudi atau Nasrani, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka enggak mau ikut kepada ajaran dan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Dasarnya apa? Dasarnya dalil dari Quran. Allah berfirman, antum sudah hafal ayatnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Lanjutkan. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Tempat tinggalnya fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal dalam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau mereka sudah mendengar diutus Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau mengikuti ajaran Muhammad, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Kita harus ingat, satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabat untuk berpegang teguh kepada agama yang hak ini. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa lembaran Taurat, dilihat oleh Nabi, Umar radhiyallahu an dijamin dengan masuk surga. Orang yang kuat imannya. Tapi begitu membawa lembaran Taurat, Nabi bersabda kepada sahabat Umar dan kepada sahabat yang lainnya juga, di depan sahabat yang lain, "Amutahawikuna ibn al-Khattab wa ana baina adhurikum law kana Musa hayyan ma wasi'u illa tiba'i." Apakah engkau ragu wahai Umar? Apakah engkau bingung wahai Umar? Kalau seandainya, dan aku ada di antara tengah-tengah kalian, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti aku. Kalau Nabi Musa hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti Rasulullah. Karena beliau adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Kalau ada Nabi-Nabi hidup di zaman Nabi Muhammad, semuanya wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini tentang Islam yang antum perhatikan. Kemudian agama Islam ini, definisi dari agama Islam, siapa yang bisa memberikan definisinya? Ini antum sebagian murid pondok, sebagian dai. Apa pengertian Islam?
Nah, yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu yaitu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah, dan berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Jadi dikatakan Islam itu menyerahkan diri dengan totalitas kepada Allah dengan tauhid. Karena enggak ada Islam tanpa tauhid. Harus tauhid. Kemudian tunduk dan patuh wal qiyadah lahu bita'ah. Jadi yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua wal qiyadah lahu bita'ah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Itu Islam. Jadi Islam itu harus mentauhidkan Allah. Nanti saya akan bawakan poin yang kedua, bahwa agama Islam agama tauhid. Ini baru pertama dulu tentang Islam. Kemudian Islam juga wajib tunduk dan taat kepada Allah. Kalau dia orang Islam, KTP-nya Islam, mesti kelihatan dia sebagai seorang muslim atau muslimah. Dia taat, dia sholat yang lima waktu, puasa di Ramadan, dan yang lainnya. Kalau dia sebagai muslimah, dia pakai jilbab yang sempurna, tertutup seluruh tubuhnya, dan melaksanakan ketaatan yang lain. Harus terlihat sebagai muslimah, ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berlepas diri kesyirikan. Bapak kita gak bisa bertemu dengan kesyirikan dan kekufuran. Harus berlepas diri kesyirikan. Dosa yang paling besar di muka bumi, dosa apa? Syirik. Kemungkaran yang paling mungkar, syirik. Maksiat yang paling maksiat, syirik. Maka dia harus berlepas dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama kali ketika di Mekah. Sudah didakwakan oleh Nabi tentang al-wala wal-bara. Wala, loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Bara, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik, dan apa yang disembah kepada selain Allah, berlepas diri dari mereka. Ini dakwah. Jadi dakwah itu harus ada mensucikan Allah, dan harus ada untuk apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Makanya ketika orang-orang mendakwakan Islam, dia harus ada itu untuk selalu mensucikan Allah, menetapkan nama-nama Allah, mengikhlaskan hanya ibadah kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Kemudian berlepas dari kesyirikan. Makanya disebutkan tentang orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ini caraku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi kita, bukan. Ngajak orang supaya orang cinta kepada kita, bukan. Ajak manusia ke jalan Allah, ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maksudnya Allah. Wa ma'ana musyrikin, aku tidak termasuk orang musyrik. Aku tidak termasuk orang musyrik. Dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108 disebutkan, "Qul hadhihi sabili, ini jalanku, ini manhajku." Katakan kepada manusia, "Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah." Dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah. Dakwah ini mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dakwah ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dakwah ini mengajak manusia agar mereka paham tentang arkanul iman, arkanul Islam. Ini dakwah. Kemudian dari kalimat ad'u ila Allah, kata para ulama di sini ada tanbih. Tanbih al-ikhlas. Dakwah itu harus ikhlas karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena popularitas, bukan mencari nama, bukan mencari dunia, karena Allah. Ad'u ila Allah. Kemudian ala basira, dakwah itu dengan dasar basira, dengan ilmu. Enggak berhak orang berdakwah kalau dia enggak punya ilmu. Enggak boleh dia berdakwah kalau enggak punya ilmu. Yang merusak dakwah sekarang ini di mana-mana, orang-orang yang tidak berilmu.
harus dengan ilmu. Tanpa ilmu enggak bisa. Nanti akan saya jelaskan tentang agama Islam, agama ilmu. Dakwah dengan ilmu, tanpa ilmu enggak bisa. Bagaimana dia akan menyampaikan sesuatu kalau dia enggak punya ilmu? Harus punya ilmu, dasarnya dalil dari Quran dan Sunnah. Ilmu dari dalil dari Quran dan Sunnah. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabat. Ilmu perkataan Allah, Rasulnya dan para sahabat, bukan ra'yu, bukan kata ulama, bukan. Dalil, bawakan kepada umat dalil. Kalau sekarang banyak macam-macam sudah, ya, yang dibawakan dongeng, cerita, ini, itu, segala macam. Dakwah ilmu sampaikan kepada umat. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Nabi berdakwah dengan ilmu. Dan Nabi sudah melaksanakannya. Para sahabat juga melaksanakan demikian, mendakwahkan dengan ilmu dan mengamalkannya. Dari ayat ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib kita untuk mengikuti jejak para sahabat, karena mereka berilmu dan mereka beramal dan mereka berdakwah dengan dasar ilmu. Dari ayat ini wajib untuk mengikuti manhaj salaf. Kemudian wa subhanallah wa ma'ana musyrikin, maksudnya Allah dan aku tidak termasuk yang berbuat syirik. Kita harus mensucikan Allah dalam dakwah ini, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengajak orang untuk takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, menyembelih karena Allah, semua ajak mereka untuk mensucikan Allah, menetapkan semua nama-nama Allah, mensucikan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita wajib menetapkan semua nama sifat Allah. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi tetapkan, kita wajib menetapkannya. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita mentakwil, memalingkan lafadznya atau maknanya kepada makna yang lain, tidak boleh. Kalau Allah menyebutkan dirinya bahwa Allah menyebutkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas aras, kita wajib tetapkan semua nama dan semua sifat demikian. Kita wajib menetapkannya. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Ini kaidah dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang seumur hidup kita. Kita akan selamat. Kemudian kita harus berlepas dari kesyirikan. Enggak bisa kita redho dengan kesyirikan. Harus berlepas dari, harus terus ingatkan umat ini dari jatuh kepada kesyirikan. Harus indar dalam dakwah itu. Ada ancaman kepada orang. Dakwah itu dakwah Nabi Muhammad SAW, basyir dan apa? Nadzir. Jangan basyir aja. Kalau basyir, kabar gembira, orang akan lalai. Enggak tahu dosa, semua dosa dilakukan. Kenapa? Basyir. Tapi indar terus menerus, orang akan putus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Dua ini harus seimbang dalam dakwah. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Saba ayat 28. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan mengancam. Kabar gembira dan mengancam. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka dakwah ini harus ada ancaman. Maka Nabi ketika Allah menyuruh untuk mendakwakan kepada kaumnya, kepada sanak kerabatnya, Allah firmankan bagaimana? Siapa yang tahu ayatnya? Iya. Allah firmankan apa? Wa anzir ashiratakal akrabi. Ancam keluarga kamu yang terdekat, ancam, peringatkan, peringatkan. Jadi diingatkan mereka dari perbuatan dosa, maksiat, kesyirikan, diingatkan. Kemudian dijelaskan juga tentang ganjaran orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwan fil din, azakumullah, ini ajaran Islam. Ajaran Islam semuanya mudah, enggak ada yang sulit agama Islam ini. Semuanya mudah. Nabi SAW diutus oleh Allah SWT untuk menjelaskan tentang agama ini. Agama Islam ini mudah. Seluruh syariat Islam semuanya mudah, enggak ada yang sulit, enggak ada.
Enggak mungkin Allah turunkan agama ini akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah turunkan Al-Qur'an yang akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami enggak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan manusia, tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan, enggak mengendaki kesulitan. Seluruh syariat Islam apa aja, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja, semuanya mudah. Mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Dan juga jangan diremehkan. Semuanya mudah sudah. Tinggal kita wajib mempelajarinya. Mudah semuanya. Enggak ada yang sulit agama Islam ini. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadza dinu yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Mudah, enggak ada yang sulit dalam agama Islam. Semuanya mudah. Seluruh syariat Islam. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam berat, mengikuti ajaran yang hak yang mengikuti sunnah berat, enggak berat. Kalau dia mengatakan berat, pertama disebabkan karena kebodohan dia tentang agama. Kalau dia mengatakan berat karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan. Kalau dia mengatakan berat karena dia mengikuti hawa nafsu. Kalau dia mengatakan berat disebabkan karena dia mengikuti banyaknya masyarakat. Sedangkan masyarakat nenek moyang bukan ukuran apa? Bukan ukuran kebenaran. Sampai sini jelas tentang Islam. Kalau saya jelaskan panjang. Ya, ini poin yang pertama supaya gampang antum ingat. Ya. Yang kedua, karena agama Islam mudah, saya ingin mudahkan untuk antum untuk memahaminya. Karena yang hadir juga macam-macam. Yang kedua, agama Islam itu agama tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Makanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah untuk mendakwahkan dakwah apa? Tauhid. Saya mau tanya kepada antum, kita ini diciptakan Allah untuk apa? Untuk makan, minum, main, nonton, untuk apa kita diciptakan? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun. Innallaha warazzaqudzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah, liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan Aku, mentauhidkan Allah Ta'ala. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki dan Allah itu yang Maha Kuat dan Maha Kokoh. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Kita hidup ini untuk ibadah, bukan untuk main-main. Untuk ibadah. Maka dalam ibadah harus ada keseriusan kepada Allah. Enggak bisa main-main. Dakwah juga harus serius, enggak bisa main-main. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid dan menjauhkan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut tauhid. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzdzibin." Dan sungguh kami tahu kepada siapa seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhkan tagut. Di antara mereka dapat petunjuk, di antara mereka dapat tetap dalam kesesatan. Dan berjalan akan di muka bumi, lihat akibat orang mendustakan. Ya Nabi, ini dua kaidah yang antum ingat. Dalam dakwah para nabi dan rasul ada dua kaidah. Masih poin yang kedua, ani'budullah, kaidah yang pertama. Yang kedua, wajtanibut tagut. Ani'budullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini harus kita ajak umat, dan enggak cukup sekali, ribuan kali untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Bagaimana Nabi Nuh alaihi wasallam? Antum tahu Nabi Nuh, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berapa tahun dakwanya? Nabi Nuh 950 tahun. Terus siang malam, Allah sebutkan dalam surah Nuh,
untuk mendawakan dakwah tauhid agar mau beribadahnya kepada Allah dan menjauhkan tauhid. Itu saja masih ada orang-orang berbuat syirik. Patung-patung dan kubur yang disembah, mulainya kapan? Mulainya kapan Allah sebutkan dalam Al-Quran? Mulai zaman Nabi Nuh. Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, orang-orang soleh. Kemudian dibangun kuburnya, dibangun patungnya untuk mengenang jasanya mereka. Awalnya enggak disembah, ganti generasi kemudian di mana? Disembah. Padahal Nabi Nuh sudah mendakwakan 950 tahun. Kita ini berdakwah belum apa-apa. Masanya berapa tahun? Enggak boleh kita lepas dari dakwah tauhid. Sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai umat ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Terus siang dan malam dakwahkan ini agar umat beribadah kepada Allah, karena tujuan diciptakan makhluk ini untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan yang lain. Bukan berarti kita enggak menjelaskan tentang wudu, tentang salat, yang lain kita jelaskan, tapi yang pokok tauhid. Tauhid ini paling mendasar. Sebab masalah tauhid, masalah akidah pokok, diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari apa? Tauhid kita, akidah kita. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita. Harus terus dakwahin. Ini kaidah yang pertama, ani'budullah. Bagaimana umat ini bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Itu harus sampaikan kepada mereka. Saya mau tanya kepada antum. Antum ini sebagian besar sudah biasa ngaji. Kalau orang menuntut ilmu, ya, yang dikatakan ilmu itu apa kata Imam Ahmad? Yang ngaji, ilmu itu apa? Supaya orang apa dengan ngaji ini, menuntut ilmu? Supaya orang apa? Supaya takut kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyiatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita mengajak umat ini untuk takut dia kepada Allah, tidak berani kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, takut, tambah takut dia kepada Allah. Itu ilmu. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilmu al khasyyatu." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat hadis, tapi ilmu bagaimana dia takut kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Beliau menjelaskan yang namanya ilmu takut kepada Allah. Sekarang bagaimana kita mengajak umat ini untuk takut kepada Allah? Bukan tambah berani. Takut kepada Allah. Takut melanggar syariat Allah. Yang pokok dari takut ini, bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena riya, bukan karena pamer, tapi karena Allah. Tawakal dia hanya kepada Allah. Dia bernadar karena Allah, dia menyembelih karena Allah. Itu yang kita ucapkan. Ayat yang paling pokok dalam Al-Qur'an, dari seluruh isi Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja Allah kami mohon pertolongan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah semua salatku, menyembelihku, hidupku dan matiku karena Allah rabbul alamin, enggak ada sekutu bagi Allah, demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Dakwah ini mengajak orang bagaimana mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mentauhidkan Allah. Bahkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi, sebagai bapaknya para nabi, yang Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim umat, padahal dia sendiri, tapi kita umat sebagai pemimpin untuk mengajak umat mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Inam kana umat yang qanitan, qanit. Qanit artinya taat. Mudawi malat ta'ah. Qanit, mudawi malat ta'ah. Terus dalam ketaatan. Menjauhkan maksiat. Hanifah, lurus.
berpaling dari semua kesyirikan. Ditekankan oleh Allah, walam yakum minal musyrikin. Dan beliau tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang Nabi Muhammad diperintahkan, tsumma uhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada kamu untuk mengikuti milahnya Ibrahim, dan beliau tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Ini dakwah tauhid. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya dan sesudahnya memulai dakwah dengan tauhid. Kita harus mengikuti. Jangan menyimpang dari dakwah ini. Ini jalan yang lurus. Ini siratul mustaqim. Mengingatnya Allah menyebutkan siratul mustaqim, Allah sebutkan tentang apa? Tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid. Ketika Allah menyebutkan tentang siratul mustaqim, Allah sebutkan tentang apa? Tentang tauhid. Kalau anda mau lihat, ada yang bawa mushaf, lihat supaya antum di atas basirah, bahwa kita mengkaji dengan dalil, bukan kata orang. Antum lihat di surah Ali Imran di ayat 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratu mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, ini jalan yang lurus. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratu mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah. Kalau beribadah artinya apa? Mentauhidkan Allah. Ini jalan yang lurus. Jadi kalau kita mau jalan di atas siratul mustaqim, ajak umat untuk mentauhidkan Allah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Semua yang disembah selain Allah, kita harus singkirkan. Enggak boleh. Taghut itu banyak. Pokoknya ada berapa? Taghut itu banyak. Pokoknya ada berapa? Taghut ada banyak. Pokoknya berapa? 5, sebutkan. Umanidda'a syai'an minin khair. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Usul Al-Thalatha. Bahwa yang dikatakan taghut itu at-tawagid kathira ru'usum umsa. Pokoknya ada 5. Yang pertama iblis. Taghut itu yang pertama iblis. Yang kedua, man'ubida wa waradin. Orang yang disembah dan rela itu disembah. Banyak. Ya. Tokoh-tokoh torekot dan segala macam yang dia redo disembah. Orang ruku, sujud kepada dia redo. Ini taghut. Kemudian, waman da'an nasa ila ibadah. Orang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ini taghut. Yang keempat, waman hakama bi ghairi manzalah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang keempat. Yang kelima, yaitu waman da'an syai'an minal ghaib. Orang yang mendakwakan bahwa dia mengetahui perkara yang ghaib. Seperti dukun-dukun, tukang ramal, orang pintar dan segala macam. Ini taghut. Jadi kita harus mengingatkan umat ini menjauhkan semua yang disembah selain Allah. Ingatkan, banyak enggak di Indonesia orang-orang menyembah kubur? Banyak tidak? Banyak. Yang datang ke kubur-kubur wali dan segala macam mereka minta di sana. Ini syirkun akbar. Enggak boleh. Kita biarkan, kita terus ingatkan umat agar jangan sampai umat jatuh dalam kesyirikan. Kalau sudah masuk waktu isya, kita sholat isya dulu, setelah sholat isya kita lanjutkan lagi. Ini baru 2 poin, masih ada berapa poin lagi. Setelah itu baru tanya jawab, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita. Yang pertama saya jelaskan tentang Islam. Yang kedua, agama Islam adalah agama tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik.
Ada dua kaidah dalam ayat surah An-Nahl ayat 36. Kaidah itu yang pertama an'budullah, yang kedua wajtanibut taghut. Dan dakwah ini harus ditarkiz, dipusatkan dalam masalah ini. Karena semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam itu memusatkan dakwanya kepada ini, an'budullah wajtanibut taghut. Dalam beribadahnya kepada Allah, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan menjauhkan segala macam yang disembah selain Allah, termasuk juga menjauhkan firqah-firqah yang sesat dan yang lainnya, termasuk dari kalimat wajtanibut taghut. Jadi harus berjalan di atas jalan ini. Dan tadi sudah sebutkan bahwa taghut itu banyak, pokoknya ada lima. Yang pertama iblis, yang kedua orang yang disembah dan dia redha disembah, yang ketiga orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, yang keempat orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan yang kelima adalah orang yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Itu disebutkan dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita akan masuk, kalau bicara yang kedua ini panjang tentang dakwah tauhid. Maka antum harus belajar tauhid. Antum tamatkan itu, Usul Al-Thalatha dengan syarahnya, kita buat tauhid dengan syarahnya, dan diulang-ulang agar kita paham. Yang ketiga, akhwan fil din, jazakumullah, bahwa agama Islam ini agama ilmu. Ilmu. Jadi harus semua dengan dalil, dengan hujjah. Makanya kita disuruh untuk nuntut ilmu, belajar talabul ilmi syar'i, dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Enggak boleh kita berhenti nuntut ilmu, enggak boleh. Nuntut ilmu ini ibadah bukan? Saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu ibadah? Ibadah. Kalau ibadah terus sampai kita wafat enggak berhenti. Salat ibadah. Ada enggak orang mengatakan saya mau berhenti dulu salat? Enggak ada. Terus, kecuali yang haid atau nifas, terus ibadah kepada Allah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dan yang lainnya, ketika ditanya sampai kapan wahai imam menuntut ilmu, ila an adkhul al-qabr, sampai aku masuk ke liang kubur. Untuk ilmu itu tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka itu harus terus semangat untuk menuntut ilmu, tidak boleh berhenti. Belajar terus tentang Quran dan Sunnah apa misal terus sampai diwafatkan oleh Allah. Kita ini dibandingkan dengan para ulama terdahulu sangat jauh, sangat jauh. Dan dulu belum ada seperti sekarang, ada lampu dan segala macam. Sekarang kita sudah semuanya ada dan mudah, tapi semangat kita kurang. Anda melihat Ibnu Jauzi. Itu dia bilang, waktu dia masih muda, itu sudah baca 20 ribu jilid kitab. Masih muda. Dan kitab itu belum seperti sekarang, cetakannya masih tulisan tangan. Waktu itu, 20 ribu jilid. Dan saya sekarang masih belajar. Itu beliau sebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Maka Anda harus terus belajar, baca kitab-kitab para ulama salaf sampai di waktu. Jangan merasa oh saya sudah selesai di pondok, saya sudah selesai di universitas ini. Enggak cukup, terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Dan ini merupakan jalan menuju surga. Dan Anda perhatikan lagi, menuntut ilmu itu yang paling penting paham gitu. Banyak orang menuntut ilmu, banyak ngaji, tapi enggak paham. Maka Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di Kitabul Ilmi, beliau menyebutkan al-ilmu al-fahm. Ilmu itu faham dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, man yuridu lahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi al-ilmu al-faham, harus paham dengan apa yang disampaikan.
dengan apa yang dikaji, sehingga dapat itu. Banyak orang yang ngaji gak paham dia. Bahkan juga ada dai yang dia menyampaikan, dia sendiri gak paham. Harus dia paham tentang ilmu itu. Al-ilmu al-fahm. Ini penting paham ini. Di samping kita mengikuti pemahaman salafus saleh, juga paham dari apa yang kita kaji. Paham. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, tonggak agama ini berdiri atas dua tiang. Tonggak agama tegak di atas dua tiang. Pertama, husnul qasd, niat yang lurus, niat yang benar, niat yang ikhlas. Yang kedua, sihatul fahm, benar pemahamannya. Yang pertama husnul qasd, yang kedua sihatul fahm, tegak agama ini. Dia harus ikhlas dalam semua ibadah itu, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus benar-benar faham dengan benar dia, baru tegak agama ini. Nah, kalau kita lihat penyimpangan yang terjadi dari firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran yang sesat, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Atau yang kedua, dia enggak paham. Enggak paham. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi tokoh-tokoh ahlul bid'ah, kata beliau, kalau seandainya ucapan kalian aku ucapkan, aku sudah kafir. Aku paham, cuma kalian tidak paham. Kalau ucapan kalian ini aku yang ucapkan, aku sudah kafir. Aku paham, cuma kalian tidak paham. Tapi beliau sayang, yang maksudnya sayang, kesian kepada mereka gitu. Enggak langsung mengkafirkan orang, tidak. Jadi Ahlussunnah itu orang yang hati-hati. Enggak boleh gampang-gampang mengkafirkan, enggak boleh. Hati-hati. Membid'ahkan orang juga enggak boleh. Jadi hati-hati dalam itu. Tapi yang membid'ah jelas kita katakan bid'ah. Dan kita enggak bisa toleransi kepada bid'ah, selama-lamanya enggak bisa toleransi kepada bid'ah. Harus jelas kita punya sikap dalam kita beragama. Kebanyakan sekarang orang enggak punya sikap dalam beragama. Harus sikap tegas dalam kita beragama. Dan itu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Jadi ilmu ini penting dalam kita beragama, harus ilmu. Dan dalil hujjah. Yang dikatakan ilmu, kata Ibnu Qayyim, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Sir Alamin Nubala. Ilmu itu perkataan Allah, Rasulnya, dan juga para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, Imam Al-Auza'i, kata beliau, al-ilmu ma ja'an ashabi Muhammad SAW, wa ma lam yaji'anhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat, yang datang mereka bukan ilmu. Artinya betul-betul para ulama itu mengambil ilmu dari para sahabat, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan mereka pahami tentang pengalaman itu dan mereka amalkan. Makanya kita harus betul-betul dengan hujjah, dengan dalil kita beragama. Jangan ikut-ikutan. Jangan kata ustaz, kata fulan, kata syekh, kata kiai. Jangan. Agama dalil mana dalil? Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ul. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Ilmu dengan dalil. Makanya Nabi SAW ketika ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan yang berhak masuk surga itu orang Yahudi, yang berhak masuk surga itu orang Nasrani, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW minta hujjah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, Allah berfirman, waqalu la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, orang Yahudi, enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang jujur. Mana buktinya, mana hujjah? Dalam kita beragama dalil, bukan kata orang. Dalil mana? Kau dibukakan dalil, berarti dari Quran dan Sunnah. Jadi agama Islam, agama ilmu dalil. Yang harus kita pegang dalil. Maka antum belajar dengan dalil. Belajar dengan ustaz dengan dalil. Dengan hujjah, Quran dan Sunnah. Ini penting.
dalam kita beragama. Karena kita lihat sekarang ini orang banyak taklid. Ya saya ikut, kata itu udah ngaji sekian lama, kok masih ikut? Dalil dibawa, dan sekarang sudah mudah, tinggal buka dalilnya, tinggal baca, kemudian lihat penjelasan para ulama tentang itu, dalam syarah hadis itu, dalil Quran, lihat tafsirnya, semuanya mudah, dan semua dimudahkan oleh Allah SWT, dan kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Jadi harus dengan dalil agama Islam, agama ilmu, kita gak boleh berhenti untuk ilmu, dan keutamaan ilmu sangat banyak. Keutamaan ilmu sangat banyak. Itu lebih dari 100. Disebutkan oleh Imam Nuqayn dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Lebih dari 100 keutamaan ilmu itu. Yang antum harus terus nuntut ilmu. Enggak boleh berhenti. Sampai diwafatkan oleh Allah. Kemudian, ikhwan fiddin, na'zakumullah. Kalau ditanya, yang mana yang harus dipelajari lebih dahulu dalam masalah nuntut ilmu? Akidah, tauhid. Nasihat para ulama juga seperti itu. Tauhid dulu, ini dasar dalam kita berpijak. Dan dakwah juga dimulai dengan tauhid. Karena baiknya umat dengan tauhidnya. Setiap nabi, setiap rasul, problem mereka banyak, bukan satu problem. Ada problem masalah ekonomi, masalah politik, masalah rumah tangga, masalah segala macam sudah problemnya. Tapi mereka semua dakwanya tauhid. Hati ini harus dibina di atas tauhid. Karena kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati ini jelek, semuanya akan jelek. Hati dulu harus dibersihkan dari segala macam perbuatan syirik. Jangankan kita, hatta Nabi disuruh Allah pertama kali dakwah, Nabi disuruh untuk membersihkan apanya dulu? Nabi SAW membersihkan apa? Hati. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka wa nafsaka fatahhir. Dirimu kamu bersihkan, hatimu bersihkan, bersihkan dari kesyirikan. Itu Nabi Muhammad SAW disuruh dibikin, apalagi kita. Dan banyak penafsiran para ulama tentang ayat itu. Karena waktu itu belum ada, kewajiban sholat lima waktu belum ada. Jadi maksudnya, dirimu bersihkan. Bersihkan juga amalmu, bersihkan akhlakmu, bersihkan pakaianmu. Bersihkan. Bahkan di antara tabi'in ada yang menafsirkan wa thiyabaka faqassir. Pakaianmu kamu potong. Laki-laki enggak boleh lebih dari mata kaki. Laki-laki enggak boleh isbal, tidak boleh. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi dari Imam Tawus. Kemudian ikhwan fillah, nasakumullah. Jadi kita perhatikan nuntut ilmu yang pokok akidah dulu, tauhid. Selesai, kaji lagi akidah. Selesai terus. Sampai kapan terus? Kita ngaji akidah. Yang lain bukan kita gak pelajari, yang lain tetap. Tentang wudu, tentang sholat, tentang fikih, pelajari. Tapi pokok tauhid dulu. Ini penting dalam kita beragama. Dan setiap kita nuntut ilmu, perhatikan, setiap kita nuntut ilmu, mesti akan menambah takut kita kepada Allah. Mesti menambah iman kita kepada Allah. Sebab tadi sudah saya sebutkan aslul ilmi khasyat Allah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf menyebutkan ilmu yang bermanfaat, tanda ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama, orang yang nuntut ilmu itu bertambah ketika dia nuntut ilmu pengagungan dia kepada Allah. Kemudian mentauhidkan Allah. Rububiyahnya, uluhiyah, asma sifat. Dia tawakal kepada Allah. Dia mengharapnya kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Kemudian dia mengimani semua qada dan qadar Allah dan dia redha dengan apa Allah yang menetapkan. Tambah imannya dia dengan menuntut ilmu. Yang kedua, dia tandanya kata Imam Ibn Rajab, yaitu dia melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Melaksanakan apa yang dicintai Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Yang dicintai Allah apa aja dilaksanakan. Yang dilarang kita jauhkan. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Karena setiap hari kita berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Itu yang kita minta. Kalau ilmu yang bermanfaat, tandanya disebutkan oleh para ulama. Begitu juga rezeki yang halal, begitu juga amal yang terima. Kemudian yang keempat,
bahwa Islam itu agama amal. Makanya kita sibukkan dengan amal. Bab ilmu tanpa amal enggak ada artinya. Ilmu tanpa amal enggak ada artinya. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi, orang yang paling miskin orang yang nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu. Ilmu itu untuk diamalkan. Enggak ada artinya ilmu tanpa amal. Dan Allah akan tanya kita di hari kiamat tentang 4 pertanyaan. Yang pertama umur, yang kedua apa? Ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, "La tazulu qadam 'abdan yawmal qiyamati hatta yus'al 'umri fi ma afna wa 'an 'ilmi fi ma fa'ala wa 'an mali min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa 'an jismi fi ma abla." Akhrajahu Tirmizi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, maka Allah akan tanya tentang 4 perkara. Pertama akan ditanya umurnya. Dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Yang keempat, tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Dikeluarkan Tirmidzi dan Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Di sini disebutkan, perhatikan 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umur. Kalau bicara soal umur, berarti soal waktu. Antum waktunya untuk apa? Banyak waktu kita dihabiskan untuk yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Allah akan tanya kita, waktu ini untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Dan banyak yang berkaitan dengan waktu. Ya, saya tulis buku tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Bagaimana para ulama salaf dalam menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Dan Allah bersumpah, wal asr, innal insana fi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Ya, tentang waktu ini digunakan. Yang kedua tentang masalah ilmu diamalkan atau tidak, akan ditanya Allah pada kiamat. Ilmu ini yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang masalah harta, dari mana kita peroleh, dari yang halal, haram, syubhat atau yang lainnya, akan ditanya. Dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa. Capeknya kita untuk apa? Untuk menegakkan sunnah, mengajak orang kepada sunnah, atau capeknya untuk berbuat yang bermanfaat, yang dari Allah, atau tidak? Lelah dan letihnya kita untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya, letihnya dia karena Allah dan sunnah, dapat hidayah dia. Tapi kalau capeknya, lelahnya, letih bukan karena sunnah, binasa dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, Nabi bersabda, SAW, "Likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatrat ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi faqad halak." Setiap amal ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangat dan letihnya karena sunnahku, maka dapat petunjuk dia. Dan barang siapa yang lelah letihnya bukan karena sunnahku, maka dia binasa. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan riwayat ini sahih. Jadi khalifatina azakumullah, kita sibukkan dengan amal. Kita masing-masing melakukan amal-amal soleh yang wajib, yang sunnah, terus nggak boleh kita berhenti. Hatta yang sunnah, saya ambil contoh yang sunnah. Sholat malam wajib atau sunnah? Sholat malam sunnah. Nabi pernah menegur seorang sahabat. Kata Nabi kepada seorang sahabat, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si bulan. Tadinya rajin salat malam, sekarang tinggalkan salat malam. Tadinya rajin salat malam, tinggalkan salat malam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Salat malam sunnah, cuma Nabi mencela orang-orang yang tidak bangun di tengah malam. Nabi anjurkan para sahabat untuk bangun di tengah malam. Bermunajat kepada Allah di saat Allah turun ke langit dunia. Allah membuka untuk orang-orang yang bertobat. Allah membuka untuk orang berdoa. Allah membuka untuk orang yang minta ampun kepadanya. Disuruh untuk munajat kepada Allah tengah malam. Ini salat sunnah, apalagi yang wajib. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengambil dalil dari hadis ini dalam kitabnya Syarh Riyadhus Shalihin. Kata beliau, nuntut ilmu ini saya mau tanya kepada antum, wajib atau sunat? Wajib. Orang yang tadinya rajin nuntut ilmu, kemudian dia berhenti nggak nuntut ilmu, merasa cukup,
maka dia adalah orang yang kufur nikmat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Ilmu ini saya tanya kepada antum, ilmu ini nuntut ilmu ini nikmat atau tidak? Nikmat. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "A'zamun ni'am," nikmat yang paling besar. Allah sebutkan tentang nikmat ini dalam surah An-Nisa di ayat 13, "Wa anzalna ilayka al-kitaba وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ." Kami turunkan kepada kamu Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Kitab dan Al-Hikmah. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Dan kami mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan karunia Allah kepada kamu itu sangat besar. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ketika menjelaskan ayat ini dalam surah An-Nisa di ayat 113. Anzalna ilaikal kitaba. Disebutkan di situ bahwa nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Wa anzalallahu, afwan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وانزل الله عليك الكتاب الله ترنكم ورقم الكتاب والحكمه السنه وعلمك ما لم تكن تعلم الله mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui وكان فضل الله عليك عظيما dan karunia Allah kepada kamu sangat besar. Artinya nikmat ilmu itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar. Makanya kalau ini nikmat yang paling besar, enggak boleh kita berhenti nuntut ilmu. Harus terus nuntut ilmu. Sebab ilmu ini imamul amal, imamnya amal. Kita enggak akan bisa melakukan amal-amal soleh tanpa kita ada ilmu. Perhatikan itu. Makanya harus terus kita nuntut ilmu dan terus mengamalkan amal soleh. Apalagi di zaman fitnah ini, kita sibuk dengan amal soleh yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang terakhir, amal ini penting dan kita akan ditanya Allah tentang amal-amal kita, bukan nasab, bukan keturunan, amal. Dan amal ini syaratnya harus ikhlas dan ittiba. Kemudian yang terakhir, bahwa agama Islam ini agama akhlak. 5 poin aja, banyak poin yang ingin disampaikan tapi cukup 5. Bahwa agama Islam agama akhlak. Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq wa itu liutammima salih al-akhlaq. Dua-duanya sahih riwayatnya. Dan aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada, Nabi sempurnakan. Makanya kita harus berusaha bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Inna allaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Allah itu karim dan Allah senang kepada orang yang karim, yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, yang mulia. Allah benci kepada akhlak yang rendah. Akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia seperti diperbuat baik, berbakti pada kedua orang tuanya. Akhlak yang mulia, dia menolong orang-orang yang susah, menolong orang yang miskin. Akhlak yang mulia, dia membantu orang-orang mengalami kesulitan. Akhlak yang mulia, dia menghormati orang yang lebih tua. Akhlak yang mulia, dia berusaha untuk terus menuntut ilmu syar'i, terus semangat dalam talabul ilmi. Makanya disebutkan yuhibbu malil akhlak, akhlak yang tinggi. Contoh akhlak yang rendah yang bagaimana? Akhlak yang rendah seperti malas, enggak semangat menuntut ilmu, enggak boleh. Harus semangat kita menuntut ilmu. Harus terus kita beramal amal saleh. Enggak boleh putus asa. Enggak boleh putus. Harus semangat kita. Nabi menyuruh kita untuk semangat dalam kita beragama ini. Bersungguh-sungguh, enggak bisa main-main. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minil dhaif." Wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz. Kata Nabi, mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mu'min yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan tentang imannya. Kata Nabi, ihris, berkemauan keras,
bersungguh-sungguh kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Enggak boleh kita lemah. Antum lihat, antum bandingkan ahlul bid'ah. Apa berhenti dia dengan bid'ahnya? Tidak. Bahkan terus mengkader dia. Sampai yang kecil-kecil juga dikader. Dari kecil, terus ahlul bid'ah. Yang syirik juga demikian. Dia bawa keluarganya, tadinya dia sendiri, datang ke kuburan wali atau habib atau kiai, duduk bersimpuh di sana, nyembah di sana, minta. Enggak cukup sendiri, ajak keluarganya, ajak anaknya untuk berbuat syirik. Dan terus semangat dia. Kita mesti begitu dalam kebaikan. Kita ajak diri kita, istri kita, anak kita dalam kebaikan, dan semangat dalam kebaikan. Enggak boleh lemah, enggak boleh kita lemah. Enggak boleh patah semangat, enggak ada patah semangat. Apalagi berhenti, enggak ada berhenti. Dalam amal enggak ada berhenti, dalam dakwah enggak ada berhenti. Terus sampai diwafatkan oleh Allah. Enggak ada yang berhenti. Kata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Madarus Salikin, jalan ini terus maju. Iman dia maju, iman dia mundur. Maju ke sorga, mundur ke neraka. Enggak ada istilah berhenti. Enggak ada berhenti. Kita harus terus maju. Kalau ahlu syirik, ahlu maksiat, ahlu bidah terus berjalan dan semangat dalam perbuatan bidah, kita harus jalan dalam kebenaran. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tegak Islam di atas semangat ini. Ihris ala mayan fauka. Wasta'in billah wala ta'jaz. Pertemuan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah yang lemah. Harus terus kita. Kemudian akhlak kita, perhatikan akhlak kita harus baik. Pertama akhlak kita kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, kepada tetangga, kepada sanak kerabat, harus baik kita. Harus baik. Tunjukkan akhlak yang mulia. Nabi menyebutkan akhlak yang mulia dan Nabi contoh, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik, orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang paling baik kepada istriku dan keluargaku. Contohkan, kita harus punya akhlak yang baik kepada istri kita. Akhlak yang baik kepada orang tua kita, masih ada kesempatan kita. Ini jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang tua masih hidup, anaknya kesempatan berbakti, kemudian dia gak berbakti, dia masuknya kemana? Masuk neraka. Rugi orang yang orang tuanya masih hidup, yang mestinya berbakti, tapi dia gak berbakti, yang dengan itu dia masuk neraka. Kesempatan kita masih ada orang tua, ini kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Ucapkan kalimat yang mulia kepada orang tua kita, qaulan karima. Jangan berkata ah, jangan berkata oh, jangan menengking, jangan mengharik orang tua. Kesempatan jalan menuju surga, nuntut ilmu yang menuju surga, amal yang menuju surga, berbakti kepada orang tua yang menuju surga. Kesempatan kita berbuat baik kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Dan ayatnya antum sudah hafal, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni, dan seterusnya ayat itu. Dan amal yang paling utama, amal yang paling utama, yang pertama salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, yang berbakti orang tua, yang ketiga jihad fisabilillah. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi amal yang paling utama, kita harus terus mempunyai akhlak yang mulia. Kepada istri juga akhlak yang mulia, kepada anak juga demikian, kepada sanak kerabat, kepada tetangga. Tunjukkan kita bergaul, kita hidup ini bermasyarakat, bukan sendiri kita. Kepada tetangga, ketemu salam, senyum. Jangan seperti kita enggak punya tetangga. Nabi ingatkan kepada kita, berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Jangan ganggu tetangga itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Muliakan tetangga, hormati tetangga, jangan ganggu dia. Kita bergaul dengan masyarakat, kita enggak hidup sendiri. Meskipun tetangga kita ahlul bid'ah, tetap kita salam. Dia susah, kita bantu. Tetap baik. Dan tetap kita mengajak kepada kami, tunjukkan akhlak yang mulia. Maka orang akan ikut dakwah kita. Ini Nabi ajarkan akhlak. Ini panjang kalau kita bicara akhlak. Dan kita harus punya akhlak yang mulia dalam kita hidup ini. Karena ini yang banyak masukkan manusia ke surga. Dua yang paling banyak masukkan manusia ke surga. Dan paling berat timbangan pada hari kiamat, yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, dua. Yang pertama lisan, yang kedua kemaluan. Riwayatnya sahih. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan ditulis. Ditulis saya pertanyaannya, Pak. Iya.
Enggak usah banyak-banyak, ya. Antum juga sudah capek, ya. Bagaimana kalau ada seorang ustaz yang dia masih isbal? Bagaimana? Ya diingatkan dengan cara yang baik. Antum kasih buku. Untuk berubah itu kadang-kadang enggak gampang, ya. Karena dia kadang-kadang punya pemahaman bahwa isbal itu yang dilarang karena khuyala, karena sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Dia perlu sabar memberikan keterangan dan nasihat. Waktu berubah, untuk berubah lama. Kalau antum pernah mengalami seperti itu, saya pernah nasihati seorang ustaz lama, untuk bisa berubah itu lama. Tapi sabar, diingatkan lagi, sampai berubah. Perlu waktu. Juga kepada keluarga, untuk berubah dari dia mereka berbuat bid'ah, syirik, lama waktunya. Kita alhamdulillah bersyukur Allah, kita dapat hidayah mudah. Tapi belum tentu orang tua kita semudah itu. Belum tentu juga keluarga kita semudah itu. Perlu waktu, dan antum doakan, doakan dengan kebaikan. Kalau dia sebagai guru antum yang belum berubah, belum tahu tentang manhaj, antum doakan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, doakan dia dengan kebaikan. Mudah Allah memberikan hidayah pada dia. Perlu waktu yang panjang dan sabar. Antum kadang-kadang mengharap, pokoknya saya begitu dapat sunnah langsung bisa berubah. Antum mau samakan dengan orang tua, ya nggak bisa. Antum mau samakan juga dengan kakak atau dengan nggak bisa. Antum subhanallah diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan hidayah, mudah untuk menerima. Tapi orang tua antum yang terdidik dengan bid'ah puluhan tahun untuk berubah, perlu waktu, perlu kesabaran. Apakah ada perbedaan antara seorang da'i dengan seorang mubalik? Mubalik ini menyampaikan aja. Sebenarnya da'i itu adalah orang-orang yang dia paham tentang Quran dan Sunnah. Mengajak. Da'i ini mengajak manusia. Mengajak kepada apa? Dakwah, definisi dakwah dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Mengajak manusia kepada arkanul Islam, kepada arkanul iman. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah. Itu paling pokok. Baru yang lainnya yang dijelaskan oleh mereka. Kalau sekedar menyampaikan, semua orang bisa menyampaikan, tapi nggak berilmu. Dakwah ini kalau sudah ilmu. Tadi sudah bawakan ayat dalam surah Yusuf ayat 108. Dakwah itu harus dengan ilmu dan keyakinan. Bagaimana dakwah yang belum sampai kepada orang-orang yang jauh dari Islam? Kita yang seperti ini kewajiban para ulama untuk menyampaikan. Da'i-da'i untuk menyampaikan. Apapun kita yang kita pikir, bagaimana dakwah ini yang sudah sampai kepada kita, kita bisa memahami dan mengamalkan untuk istri kita, anak kita. Antum pikirkan untuk antum dulu. Adapun yang jauh, sudah Allah nggak akan mengadab mereka kalau belum sampai apa? Hujjah kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasul. Kami nggak akan mengadab mereka sampai datang rasul. Mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia,
akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'ani ursila fi ghadamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syaraf li dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Nanti perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Belagi kedudukan, apa antum bisa nanti berhukum? Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Antum sudah jadi tuh imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga, ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu, jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden? Ini khayal. Seperti kita tegakkan khilafah, khilafah ini para pengkhayal. Antum jadi khalifah buat diri antum aja belum bisa. Antum tanya pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu lebih manfaat. Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita harus banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Ya, durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua, dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata cis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana? Berkata yang lembut, qaulan karima. Allah menyebutkan, fala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qaulan karima. Dalam surah Al-Isra ayat 23-24 dan melihat itu. Jangan mengatakan kalimat aksi, enggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua enggak boleh, menghardik orang tua enggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam? Bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya kita sekarang
belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita enggak mengkafirkan, tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil yang enggak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin? Melaksanakan hukum Islam? Semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita? Kita mulai menegakkan hukum itu. Jadi jangan kita bawa ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafir langsung dituduhkan kepada ulil amri. Kita enggak dituduhkan juga. Kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah, sekarang belum terlaksana. Bagaimana supaya bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang. Pembinaan dulu. Membina umat ini di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anak kita. Perlu waktu dan panjang, lama waktunya. Enggak bisa kita istijal, enggak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada semua yang hadir, juga kepada panitia, meskipun sederhana di pondok ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan. Mudah Allah memberikan istiqomah di atas Islam dan sunnah sampai kita wafat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.